Waktu. Selamat sore, salam beraktivitas. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nabi Rashad Channel. Saat ini saya sedang ada di bawah jalur kereta cepat Jakarta Bandung ini. Ini saya sedang di depan, nampaknya ada lampu hijau, tanda-tandanya akan ada kereta lewat. Ini jalurnya sangat unik sekali ya, belok. Kayaknya jalur kereta tanda-tanda kereta lewat dari arah timur atau arah sini ya sepertinya. Oke, jangan lupa bagi yang belum like, share, subscribe, komen, dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Ini tiang kereta cepat Jakarta Bandung paling tinggi ya, daerah Padalarang. Nah, ini jalurnya sangat berbelok menuju tunnel 11 ya, itu yang di depan ada Gunung Bohong. Dan inilah saat ini di bawah jalur box, ya, jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Dan inilah tiangnya sangat tinggi sekali ya, sekitar 30 meter lah di daerah sini. Kita mau hunting kereta ya, mudah-mudahan kereta lewat. Nah, ini di jalurnya, jalur kereta api di bawah ya, mudah-mudahan dapat kereta lewat. Nah, jalurnya guys, ada kereta lewat guys, itu di depan terlihat kereta, makin ngebut ya, kita zoom. Nah, ini ngebut sekali ya. Wah, mantap guys. Akhirnya dapat momen kereta lewat. Mantap. Yang menuju stasiun Gado Bangkong ya. Sepertinya. Mantap. Jalur kereta cepat sangat kokoh sekali ya. Berhentinya di stasiun Gado Bangkong. Oke, seperti itu, sampai sini informasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan lainnya, silahkan di komen ya.